Astaga. Tolongin dong, ambil apa sih di mobil kita, gitu, P3K atau apa? Tolong. Ya udah, bentar gue ambil. Di, udah, kamu di sini aja. Biar aku yang coba cari. Hati-hati, Za. Za, cepetan, Za. Diikat aja. Ya, aduh. Harus sama diikat. Tahan dong, El. Tahan dong, El. Tahan, El. Tahan. Udah. Tunggu. Pelan-pelan. Udah. Sekarang kita cari bantuan aja deh. Mau cari bantuan kemana? Udah jelas-jelasnya tempat sepi banget. Oh, udah mulai gelap lagi. Nggak ada orang sama sekali lagi. Mana HP gua nggak ada sinyal lagi? HP kalian gimana? Gak ada juga. Aku coba lihat mobilnya deh, siapa tau masih bisa jalan. Sekali sih, padahal ini gimana sih, ngajak keribuan kemana sih ini? Tolong! Sedikitnya gak ada lagi ya. Itu di mana sih ini? Perangkap binatang. Reza! Kenapa, Bay? Masa ada begini sih? Udah, biarin aja, kita perbaikin aja dulu. Tunggu orang ambil barang di belakang. Juga perangkapnya, Bay. Ambil bannya di tengah. Nah. Sa. Man. Lo taruh situ aja, ntar gue yang beresin. Lo balik aja ke sana. Gue cek mobil lo. Thank you.
Mana, Bay? Gue bilang gak bisa dinyalain lagi. Kayaknya mesinnya udah rusak. Kita harus cari bantuan tempat lain. Gue mau pergi sekarang. Bye. Gue ikut dulu ya. Gue ikut juga, ya. Kalian bertiga ke polisi ya. Ana, aku tinggal dulu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, kalian. Saya ada orangnya di sini. Kenapa sepi banget ya? Ini benar-benar tengah hutan loh. Bay. Mending mencar aja yuk. Mencar. Iya, yuk. Biar gua ke sini. Gua lu. Woi! Tolong! Tolong! Ada orang enggak di sini? Tolong! Ada orang enggak di sini? Tolong! Ada orang di sini? Sepi banget ya. Cuma kayaknya ada orang di sini. Gimana, Bay? Enggak. Reza mana? Reza! Ja! Ini dia nih. Ja, gimana? Lu nemu orang enggak? Sejauh gua jalan sih enggak ada apa-apa di sana. Lu pada gimana? Enggak. Enggak ada. Kita balik aja yuk. Kasihan mereka bertiga doang di sana. Kita harus gimana sekarang? Terus gimana dong? Pokoknya gue gak mau di sini terus. Gue mau pulang. Iya, kita udah pergi lumayan jauh dari sini. Tapi gak ada apa-apa sama sekali. Kita kan gak mungkin ya di sini terus. Eliza juga lagi sakit kakinya. Gimana kalau misalnya kita lewatin jalan yang tadi? Siapa tahu kita ketemu bantuan atau perkampungan dekat-dekat sini. Atau seenggaknya minimal sinyal lah. Gimana, Bay? Ya udah gitu aja deh. Gue ikut. Ambil gue jaket. Jangan di meja. Well. Kayak Dennis mau bantuin gue. Ya udah. Ja, bawa senter ya, jangan lupa. Di. Ayo. Ayo.